Sobat Mace. Saat ini Mace sedang ada di Pantai Bakaro. Nah, hari ini kita mau ikutin tim Papua Bagus mau eksplor Pantai Bakaro. Nah, cuman saat ini sedang turun hujan. Jadi cuaca di sini cukup tidak terlalu baik. Tapi pemandangannya tetap oke kok. Jadi ikutin terus ya kemana Mace pergi dan mengeksplor Bakaro, dan ada kejutan nih. Ada satu lokasi yang sangat bagus untuk dieksplor selain Bakaro. Ikutin terus Mace ya. Sobat Mace, kita lagi duduk nyantai di sini. Dipasang tempat-tempat untuk nyantai nih, ada gazebo, ada juga ayunan seperti yang saat ini aku naik nih. Nah, ini sambil duduk menikmati pemandangan Pantai Bakaro yang mantep banget guys. Indah dan juga menenangkan. Itu teman-teman dari Papua Bagus setelah selesai berdialog dengan Bapak Lukas Barayap yang merupakan pawang pemanggil ikan di Pantai Bakaro. Nah, seperti apa keseruan pemanggilan ikan? Ikuti perjalanan Mace. Mau memanggil ikan menggunakan rayap. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk, cus. Ada beberapa spot yang sangat apik. Nah, saya akan menuju ke salah satunya dan kita akan selfie. Jadi ikutin terus Mace jalan-jalan ke Pantai Bakaro. Sobat Mace, nah tadi dari Bakaro ke sini kita sekitar 10 menit masuk ke sini. Nah, katanya dari sini ke tempat betonannya itu hanya sekitar 5 menit perjalanan. Pokoknya udah deket Mace, jadi ikutin terus perjalanan saya.